Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan gue Mang Cek Gamer di game Grounded. Oke, jadi di part kali ini gue akan menyelesaikan rumah kapal gue ini ya. Rumah di atas laut yang bentuknya mirip-mirip kapal. Ya, lumayan mirip lah ya. Ini baru gue kerjain setengah ya. Jadi di video kali ini gue akan menyelesaikannya. Oke, bagaimana kan nanti hasilnya? Ya, ini sih udah kelihatan sih ya. Ini kita kasih nama kapal Bantet ya. Soalnya kurang panjang tapi tinggi gitu loh. Jadi agak-agak Bantet gitu. Oke, langsung aja ya. Langsung aja kita kerjain. Di sana gua udah taruh, kalau nggak salah ada juga ini apa namanya? Grass plank di sini juga kalau nggak salah. Oh iya, ini nih. Udah gua taruh. Oke, nice. Udah setengah ya. Sekarang kita kelarin ini. Let's go, let's go. Oke, ini belum ya. Ini belum dikasih lantai. Oke, ini juga belum nih. Perlu wood steam banyak banget ini, lihat. Tuh. Sebenarnya nggak harus kayak gini ya. Kalau kalian bikin sendiri nggak perlu pakai wood steam kayak gini ya, langsung lantai aja gitu loh. Tapi gue maunya pakai wood steam biar kokoh gitu kan. Udah nggak ngaruh juga sih. Oke, terus ngapain lagi gue nih? Oh ya ini ya. Oke, ini nih. Ntar ini juga belum. Oke, kita habisin dulu lah. Kita habisin dulu yang di tangan, terus kita ini dulu apa namanya, set dulu ya. Oh yang itu juga belum, ini salah, ini pakai triangle floor. Oke, itu pakai triangle floor. Oke, udah kelar lantainya ya, yang bagian bawah sini ya. Jadi ini nanti ini lantai paling bawah ya, anggap aja basement lah kalau di gedung. Terus yang ini bagian kedua, terus yang ketiga tuh yang di atas itu tuh. Kayak kapal-kapal Christopher Columbus gitu loh. Bener gak sih? Ya. Iyain aja lah. Oke, kayak kapal di Sea of Thieves ya. Game Sea of Thieves kayak gitu. Oke, ini langsung kita kasih lantai aja lah. Hampir jatuh gue. Gila. Hampir jatuh kebablasan bro. Udah habis grass planknya. Oke, okay. Let's go, let's go. Mana lagi nih? Ya, kayaknya kita ini ya, kita kelarin dulu itu yang bagian pinggirnya ini yang pakai steam wall. Ya, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Kita habisin yang depan ini dulu. Let's go. Kayak apa nih jadinya nanti ya? Itu di atasnya gua kasih kayak pagar gitu ya. Kemarin baru lihat gue, ternyata kita udah bisa bikin dekor ini ya, a conference ya. Oke. Okay. Waduh, ini harusnya gue bikin dulu tadi ya, jangan tutup dulu ya. Jadi agak kurang kelihatan gitu loh. Oke. Okay. Lumayan masih kelihatan juga dikit. Oke. Okay. Bagian bawahnya juga kak, itu ya. Gue lupa loh. Kayaknya udah deh. Oke, sekarang kita tutup. Kalau nggak ditutup ntar bocor kapalnya ya. Udah kayak kapal beneran aja ini. Oke. Oke, masih kurang. Gila, butuh banyak banget ini bro. Bikin rumah kapal segede gini. Oke, okay. Aduh, FPS gua kok turun naik gitu ya. Aduh, udah setting low ini. Dia itu lebih loh dari 60 FPS. FPS yang paling tinggi lebih dari 60, tapi kadang suka drop gitu loh. Naik turun kayak gitu. Kenapa ya? Oh, ini satu lagi. Oh iya, dinding ini kan belum nih.
Dinding ini kan belum. Ya iyalah, banyak banget bro kerjaan kita bro. Tuh. Tuh dinding ini belum bro. Gila. Tuh, banyak banget. Terus ini diputar lagi, salah. Kayak ini juga nih. Bener gak? Bener gak? Eh, sebelah sini itu enggak ya? Dikasih cowokan kayak gitu enggak ya? Kayak gini nih maksud gue. Sebelah sini kan ditutup pakai ini nih. Eh, ada cowokan gini nih. Ya. Kalau di sebelah sana gimana ya? Pakai enggak ya? Eh, tau gue. Pakai aja lah ya, biar sama ya. Oke. Pakai aja lah. Mana sih? Oh, ini. Gak kelihatan itu. Oke, ini yang ini, yang ini. Oh, batasnya ini ya, ini pakai. Nah, kayak gini. Oke, nice tuh. Lanjut, masih lama nih, bro. Aduh, kita haus nih. Minum dulu ya. Kita minum dulu. Oke, biar penuh. Makanan juga udah siap banyak. Itu 10 biji asinan. Oke, udah kelar ya. Yang bagian sini. Udah kelar. Sekarang kita main ke atas ya. Main ke atas sini. Itu satu lagi tuh. Satu lagi tuh. Oke. Hup, lompat. Hup. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Ini kita taruh dulu. Oh iya, dindingnya belum ini. Dindingnya belum ini. Palangan ya. Palang kita buat dindingnya dulu. Oke. Okay. Kurang satu nih. Oke, okay, kurang satu. Kita angkut dulu ya. Sama grass plank juga ini kurang satu. Grass planknya kurang banyak. Oke. Okay. Udah kayak di pelabuhan ya, ini kontainer nih, anggap aja kontainer nih. Oke. With steamnya, kita ambil semua aja. Eh. Tiga aja, terus kita ambil ini. Empat. Up. Weh, kelar. Kelar ya. Hanya kelar ya bagian ini, dinding-dinding ya. Oke, sekarang kita buat lantainya dulu. Pertama-tama kita buat yang di sini dulu ya. Waduh, ini. Gua mau taruh steamnya, taruh sini aja dulu. Steam taruh sini aja dulu. Terus kita bikin ini. Grass floor-nya. Ini ya, yang ini ya, yang ini. Oke. Okay. Ini. Kita bikin dulu ini biar bisa ke sana. Oke, okay, terus kita pakai triangle floor. Yang ini grass floor lagi. Eh, jatuh hampir. Suka gini ya, kalau kita masuk ke pintu suka gini nih. Di updatean terbaru ini 020266 nih, biji mata sampai kelihatan tuh. Tuh, biji mata sampai kelihatan gitu ya. Aduh, ini bug nih. Eh, itu tangga ya. Entarlah, kita hapus aja ntar. Kita delete aja nanti, oke. Okay? Kita kelarin ini dulu. Oke, okay. Ini ada grass plank di sini. Oh, yang ini dulu ya. Tuh kan, kok gitu ya? Aduh, di updatean selanjutnya harusnya udah clear ini. Tuh, tuh ngeri banget tuh. Itu gigi ya? Hah? Oh gigi tuh, serem banget. Oke okay lah.
Habis. Di bawah masih ada nggak? Masih ada dikit, bro. Oke. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Eh, masih ada satu ya? Oke lah. Ambil lagi. Tak kenal lelah ya, bro ya. Makanya gua udah nyiapin itu minuman. Di situ juga banyak sih minuman tuh. Tuh, kalau mau lihat gentongnya gua taruh di sini nih. Gentongnya ada 5 biji gua taruh sini. Penuh semua tuh. Cuma satu doang yang ini ya, yang apa? Kurang penuh. Biar gampang, bro. Jadi kita nggak perlu naro-naro sendiri di situ ya. Naro sirup atau naro air biasa gitu. Biar dia jatuh sendiri aja tuh sirupnya. Sebenarnya minuman apa ya? Punch. Oke. Okay. Aduh. Hari yang melelahkan ya. Eh, ini nggak pakai ini nggak pakai ini. Ini hapus. Nggak pakai. Ntar kita ambil lah. Jangan dilewatkan satu ya. Oke. Okay. Kan pas 3 kan. Oke. Okay. Wah, ntar jatuh ke sini kita ya. Apa kita tutup aja nih ya? Ntar gue lupa ya, kalau kapal-kapal yang di itu gimana ya? Nah, gak apa-apa lah kayak gini ya. Gayanya doang ya kan? Gayanya doang, oke. Okay. Oh, ini. Ya iyalah, ini mah make. Ah, goblok. Goblok banget gue. Itu kan pake. Ya elah, tangganya kan ke atas bro, bukan ke bawah kayak gini. Gue ingatnya ke bawah kayak gini. Ya elah, ini mah tetap pakai bro. Tuh, oke. Sekarang kita bikin ini. Oke, nice. Oh, ini belum ya? Oke, ini belum guys. Yuh, yang mana yang bener ini? Kayak gini kah? Kayak gini? Atau gini? Bentar, nggak kelihatan. Harus sama ya? Yang mana ya? Oh ini nih. Oh ini nih kayaknya nih. Oke lah. Apa-apaan itu? Lu ngapain? Oke, sedikit lagi. Oke, nice. Kurang sedikit, bro. Di next video mungkin gua mau bikin ini ya. Mau bikin... apa tuh namanya yang rubber yang bisa lompat-lompat itu apa ya? Bounce web nih. Gua mau bikin bounce web. Ya, bikin bounce web. Wih, burung tuh. Burung gagaknya ya. Oke, jadi mau bikin bounce web itu di deket pohon... oak itu di bawahnya, terus gua mau lonjak-lonjakan, loncat-loncat, gua bikin pokoknya setinggi mungkin sampai ke atas itu, kalau bisa ya. Tapi kayaknya sulit ya, lama kayak kali ya pengerjaannya. Tapi nggak apa-apa lah, untuk pas selanjutnya kayaknya gua mau bikin itu ya. Lupa lagi namanya. Bounce web menuju ke atas pohon oak, oke? Ya pasti susah banget bikinnya, lama. Nggak apa-apa lah. Oke, jadi ini thistle needle ya, bukan, butuhnya ini doang, satu doang. Oke, oh iya, butuhnya banyak juga ya. Ini belum gua bikin ya, dekor ya, kayak gini. Apa kayak gini? Ah, sama aja lah ya. Eh, sama gak sih? Bentar, gue lihat dulu. Ah, ini aja lah. Kayaknya sama aja ya. Apa sampai sini? Enaknya sampai mana ya? Ntar deh, kita lihat dulu ya. Kita sampai situ dulu. Terus kita lihat.
Ya elah, gak sampai ya. Oh, yang ini sampai sini doang. Oke. Ayo, 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 ayo. Bisa lompat gak ya? Bisa lompat gak ini? Oh iya, ini ada tangga, lupa gue udah punya tangga di sini. Oke, okay, oke. Okay. Ih, bentuknya kayak gitu ya kalau serong ya. Agak kurang enak gitu. Kira enggak apa-apalah. Terus kita Oke, okay, di sini tangga ya. Kita butuh tangga di sini. Grass plank masih ada enggak di atas? Oke, okay, grass plank. Oke, okay. Ya elah, ini lantainya belum. Lupa gue. Oh, makan dulu kita makan dulu. Makan dulu kita. Laper. Oke, okay, nice. Minumnya nanti aja, masih banyak juga tuh. Belum juga setengah habisnya. Oke. Okay. Males banget gue ngeliat kayak bolong-bolong gini ya. Nggak rapat gitu. Oke, okay, ini udah. Udah semua ya? Mungkin ini kan bagian depannya nih. Biar mirip kapal kita. Harusnya ada menara gitu ya? Ntar deh, gue liat gambar dulu lah di Google. Gue liat gambar dulu Google ya. Oke, jadi gue udah liat di Google ya. Sedikit mencontek. Jadi ternyata di sini ada tiang ya, ada tiang gitu. Di sini juga ada tiang di tengah, sama di depan juga ada tiang, ya. Kayaknya nggak bisa deh bikin kayak gitu ya. Terus juga ada apa sih namanya? Layar gitu ya. Kalau layar bisa sih diakalin, cuma bikin tiang ini gimana ya? Ini kayaknya perlu updatean baru nih, biar bisa bikin tiang gitu ya. Soalnya nggak bisa loh bikin tiang di sini. Ntar. Gue lihat tengahnya di mana? Tengahnya di sini ya. Sini berapa? 1 2 3 4 1 2 3 berapa ya? 1 2 3 4 di sini nih tengahnya nih. Gimana bikin tiang gimana ya? Kalau bisa sih bikin tiang, cuma gede banget gitu loh. Bikin dari apa? Bikin dari ini, dari sky apa? Ini apa namanya? Steam scaffold ya. Tapi gede banget tuh. Lebar banget ya. Bentar deh. Oh, coba kita bikin dari triangle scaffold ya. Oh, kita bikin dari triangle scaffold aja coba. Waduh. Ini nggak bisa ini posisinya. Posisinya kayak gini, bro. Waduh, nggak bisa ya. Gue pengennya yang posisi apa? Tajamnya itu, lancipnya itu di depan situ posisinya. Ini nggak bisa nih. Wah, gimana dong ya? Pakai apa nih caranya ya? Oh, kita pakai ini aja. Gila-gilaan nih. Pakai ini nih. Oke, coba kita bikin dulu ya sementara ya. Aduh, nyangkut-nyangkut. Yuk kita bikin dulu. Ya elah. Wah, goblok. Ya elah. Ini gimana ceritanya ini? Waduh, terpaksa bikin di sini gue. Oh, nggak bisa juga nih. Ya elah, goblok. Ya, terpaksa ngancurin ini kita. Lompat lagi ke sini. Ya ampun, apes. Oke guys, jadi itu gue kasih layar ya. Gue kasih layar seadanya ya. Walaupun nggak mirip, nggak apa-apa lah ya. Emang susah di sini. Buildnya kurang, harusnya ada tiang ya, harusnya. Nggak bisa, tapi nggak apa-apa lah, kayak gitu ya. Nggak masalah kan? Yang penting mirip aja lah. Coba kita cek dari jauh.
Ntar kita taruh dulu nih. Oke, kita cek dulu. Mungkin dari sini. Wih, lumayan ya. Lumayan lah. Lumayan lah. Harusnya ada yang langsing gitu ya. Tiang langsing gitu ya. Oke. Ini. Oke, guys, jadi untuk sentuhan terakhir nih gua kasih jendela ya di sini ya. Di bagian atas itu. Di sini juga kurang satu ya. Di sini kurang satu. Ini kita recycle dulu ya. Recycle dulu. Kita kasih jendela juga di sini. Window tembok ya. Benar enggak nih arahnya, benar enggak nih? Oh, benar-benar dah. Benar. Oke, kita kasih juga di sini. Oh ya. Oke, kayaknya yang belakang nggak usah ya. Oke, ini juga belum nih. Mana tadi grass plank, grass plank? Oh, di atas ada tuh. Di atas ada grass plank. Oke. Ini lupa ditambal nih. Biar nggak kelihatan, biar salah, biar enak lihatnya ya. Oke, gitu. Oke, ini juga posisinya gua taruh kayak gini ya. Terus gua rubah ya, gua rubah sedikit. Oke, jadi kayak gini. Tapi aneh nggak sih, ada warna hijau-hijau gitu, aneh nggak ya? Soalnya Wisdom nggak bisa bikin bentuk segitiga gitu ya, kalau nggak salah. Tuh nggak bisa kan? Nggak bisa, harus pakai ini segitiga triangle grass wall ini. Nggak apa-apa lah. Oke, kayak gitu tuh. Jadinya tuh. Oke, kayaknya udah cukup ya. Jendela itu lumayan lah, agak merubah penampilan ya. Belakang situ kayaknya tiga atau kita bikin full aja ya jendelanya ya. Kayaknya nggak usah deh. Ya, segini cukup kayaknya. Oke lah. Oke, kita lihat sekali lagi ya. Sekali lagi, ini tangganya. Atasnya kayak gini. Ya, di sini jendelanya kayak gini. Ini kita susun lagi aja. Susun lagi aja. Wah, penuh, full. Oke, di bagian sini kayak gini ya. Tuh, biar bisa ngeliat keluar tuh ya. Ntar, oke, kita bisa ngeliat keluar deh ya. Oke, sini nggak usah. Gini, bentar deh. Satu, dua, tiga. Wah, kurang tuh. Kurang satu, bro. Untung aja gue lihat ke sini ya. Ini kurang satu yang ini nih. Oke, nice. Lupa gue. Colongan satu. Oke. Ada apaan sih? Oke. Oke, nice. Udah ya. Udah kelar ya. Kita ambil lagi. Mau kita balikin ke tempat asalnya biar rapi. Ya, kalau dekat pintu kayak gini nih. Oke, oke. Sip, 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 sip. Ini nih. Males banget gue. Harusnya ini dari kayu ya. Harusnya ya. Ini ya. Yang segitiga nih ya. Cuma nggak ada gitu loh. Nah, nggak apa-apa lah. Ya, kita susun dulu ini. Kita balikin lagi ke tempat asalnya. Oke. Kira-kira kayak begini nih. Sebenarnya bagian depan itu masih, gue ngerasa masih kurang ya. Bagian depan itu ya. Cuma nggak apa-apa lah ya. Oke, sekarang kita naik ke atas sini. Oke, itu dia tuh. Apa dari sini ya? Udah sini tapi terlalu gimana gitu ya. Gimana enaknya ya? Kayaknya atas sini deh. Aduh, abegi labil. Coba deh ya. Ini kita simpen dulu. Kayak begini kayaknya ya. Udah cukup kayaknya. Oke lah. Ya. Kira-kira begitulah rumah
kapal gue ya. Bikinnya lama banget ya ini, berapa hari sampai. Apalagi kalau nggak pakai trainer udah nggak kerja gue. Oke lah, sampai situ dulu video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like, share, dan komen seperti biasa. Sampai jumpa di video Grounded selanjutnya. Gue Mang Cek Gamer. Assalamualaikum.